Ayah enggak tahu. Jangan sih batu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekta. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kalian sudah tahu pastinya cuy, kalau kita menggunakan baju tapan ini, berarti kita akan mereaksi lagi sepatu reunian cuy ya. Sudah cukup lama banget ya kita nggak mereaksi apa namanya persembahan atau lawakan-lawakan dari sepatu reunian cuy ya. Terakhir itu saya mereaksi kalau nggak salah ini cuy ya, warung sepatu ya, kompilasi-kompilasinya lah cuy ya. Dan kali ini saya banyak banget dapat komentar ya, komentar dari YouTube apa video yang kemarin, dengan ada juga yang DM saya bahwa sepatu reunian itu kedatangan tamu spesial gitu ya. Sepatu reunian mendapatkan cameo. Benar enggak cameo penyebutannya ya? Cameo itu tamu jemputan yang spesial gitu ya. Siapa lagi kalau bukan favorit kita semuanya cuy ya, Ustadz Syamsul Debat. Ternyata Ustadz Syamsul Debat diundang jadi cameo cuy ya di sepatu reunian cuy. Enggak tahu saya enggak tahu Ustadz Syamsul Debat itu udah berapa kali sih jadi cameo di sepatu reunian cuy. Setahu saya ini kali pertamanya cuy ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan cuy ya. Apakah ada video di sepatu reunian yang beberapa tahun yang lalu Ustadz masuk di ini atau enggak ya? Setahu saya ini sih. Tapi saya nggak pernah lihat sih Ustadz jadi tamu jemputan di sepatu reunion sih ya. Korang bisa komentar di bawah apakah masih ada nih peminat-peminat sepatu yang masih tertinggal di channel NDTK atau tidak gitu ya. Oke, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Rahim sebagai Kasim. Oke. Kedatang tak ada kedai. Aduh, kangen banget cuy. Sen, kau kena tolong volumenya ini cuy. Aduh, enggak boleh dilewatkan ini cuy. Harus tambah volumenya. Sahidan sebagai cameo penonton. Oh, cameo-nya sekarang. Ini penonton. Ah, ini serius nggak nih? Ini penonton atau gimana sih? Sebagai cameo penonton, gimana sih? Sen, kau kena tolong aku, Sen. Apa? Tolong apa? Aku baru berlakon dah, Sen. Oh, benar, cuy. Ini dipilih, ya. Tak, tu sebenarnya kena tolong apa ni? Kenapa? Apa masalah kau jumpa aku ni? Kelakar aku ni? Mengah ni, kenapa? Tadi aku jumpa Hafiz. Oh, yo. Kak, dia main barang. Kak, tempat kita. Apa? Main-main apa? Benar cuy, ini kayaknya penonton sih karena dari raut wajah dan tingkahnya sih. Cuk je dadah. Ya, cuk dadah. Wow, main dadah. Dan main kat mana? Makeup port kita lah, port biasa. Eh, kau biar betul orang lain kot. Kau pasti ke tu Hafiz? Betul, eh, betul. Ush, ini juga legend ini cuy. Abang Yus sebagai siapa tadi? Aduh. Sebagai Tok Yasid. Okay. Kau mengalahkan tuan kedai pula. Aku belum sampai kena duduk depan. Yelah, habis kita sampai awal. Orang nak meniaga, pagi kena buka awal. Itu namanya rezeki. Burung pun kalau nak pergi cari rezeki, mari pagi kita terbang. Kau tak nampak dah buka ni? Oh, dah buka. Ha, tuh. Eh, tapi dia saya kat luar. Ha. Kalau buka saya dekat kedai dalam, abadi. Ha, kalau kat dalam, bertambah hutang, Pak. Eh. Ini member saya. Ha? Member saya. Tuh. Tak ada masalah, tak ada apa-apa. Baru belakang. Baru belakang. Panggil. Ha?
berlakon. Dia kerja ini. Dia simpan, dia cakap jadi berlakon. Kau baru datang kampung ni? Oh, baru datang. Baru datang. Jangan marah, aku tanya. Berapa orang datang? Seorang ya. Seorang ya? Selai sepinggan. Nampak? Selai sepinggan. Wah, mentalnya kuat ni. Budak ni bagus lah. Budak ni bagus, dia jujur. Tapi, dia tahu bilang eh. Sini kau. Eh betul ke? Betul. Tapi kau jangan buat cerita. Betul. Kau jangan tambah-tambah. Kau dah bawa berlakon kau nak menipu orang ni. betul lah itu. Tu dalam poket seluar kau apa? Kau dah ambil apa? Tak, dia menggigil. Ha? Menggigil. Menggigil. Kau nampak sendiri mata. Ya, betul. Hafiz. Betul Hafiz. Okay, eh Kasim. Yang jadi yang tagu ni siapa lagi ni? Ni. Wes, saya sebagai Padola. Adol lah. Padola. Assalamualaikum. Stop. Assalamualaikum. Salam. Duduk apa lah? Duduk sekejap lagi mana ni? Apa benda iklan kabut ini? Ini hal hidup dan mati ni daripada masa depan Padola juga. Ya ke? Apa duduk lah saya cakap. Ha? Ada orang bakal mencunting arang di kampung kita. La ilaha illallah. Mencunting arang. Kenapa? Nak conteng dengan apa? Arang. Sebulan bahasa. Dikirain diconteng ini juga beneran gitu. Tapi anak cucuk. Ha? Cucuk. Biasalah aku pun cucuk. Padahal cucuk isu ni lain. Kau cerita apa ni? Dia. Insulinnya beda. Cacah lah. Kau ni. Cakap betul-betul. Hei. Padahal. Padola. Ulah semenggemat. Mana Hafiz? Padola. Hafiz! Okey. Padola. Baiklah. Oi, Pio. Suara Jim itu. Baik, sini dia. Jim sebagai Hafiz. Oh, Hafiz. Benda-benda macam ni. Macam mana? Macam mana? Ini siapa ini? Macam mana? Haikal sebagai kimia pun. Oh beneran cuy, berarti penontonnya ada dua penonton yang apa istilahnya nih, dipilih, entah itu di random atau gimana sih, ini dipilih secara langsung atau memang orang astronya sendiri yang memilih. Wah ini baru sih, ini suatu hal yang menarik sih program alami. Datangkan lawan, janji kita dapat kita punya nikmat. Betul. Aduh, ay. On. Ceritanya dada ini sih, sabu-sabu ya. Aku nak yang itulah. Orang panggil apa tu? Apa kenapa? Ada. Mana? Ada, jab tu. Aku nak jab lah. Ini dah, ini tak pergi sangat tak kau lah. Aduh. Belakang dia. Mana? Tak kau. Aduh. Itu baru pandu dia. Wah. Bukan. Bukan. Apa? Sini. Ya. Hafiz! Kok bisa jadi tetes mata gitu ya? Itu. Gue gak perasan itu. Dia larinya ke tetes mata gitu sih. Iya. Bukan. Bukan. Apa? Ini. Ya. Hafiz! Kau buat apa, Hafiz? Ada. Dia layan lu. Aduh, Hafiz! Aduh, Allah, Hafiz! Dia berlaku je. Ada. Cepatnya mati dia. Kau ni apa? TikTok. Kau tinggal sini ke? Itu sound TikTok ya kalau enggak salah ya. Benar enggak? Iya. Kau ini apa? Iya sih, ini salah satu sound TikTok yang apa namanya? Terkenal juga di apa namanya? Dari Malaysia gitu ya. Kau ini apa? Tapi suara kayak suara Upin Ipin gitu ya. Ayah gini ya. Allah. Ayah bangun balik, cakap sikit something ayah. Kenapa kau isap dah habis? Ayah, aku didik kau dengan agama ini, balasan kau pada aku, Hafiz. Ayah, Hafiz. Kalau ayah tak nak tengok, janganlah datang sini, ayah. Hafiz. Ayah. Sakit jantung aku, Hafiz. Ayah. Hafiz. Ayah. Hafiz. Ayah, okey. Ayah. Allah, Allah. Ayah. Hafiz, jadinya Hafiz ya. Ayah.
Ayah, ayah tolong. Ayah. Ayah. Apa ini? Ayah, ayah. Ayah, ini penonton ngapain ini coba? Ayah. Aduh, mama. Kayak bayi. Gak tahu mau ngapain nih ini penonton. Ayah enggak tahu. Jangan si batu. Itu gara-gara benci itu. Spontan aja batu. Gagal banget lah. Apa yang kena buat? Kimia juga. Oh. Eh, Ustaz belum muncul ini, cuy. Kayaknya Ustaz sudah mulai muncul di sini, cuy. Tak ada salah-salah keruk ke balik. Tak aja. Ini penonton semua ini. Ini tu. Bantu aku masa tengah ketika pecik-pecik tu, mama sangat membantu. Pecik-pecik ini yang tadi ya. Balik lagi. Aku nak ucapkan Pak Zia. Pak Zia, Pak Zia. Tahu, aku nampak tadi. Bukan aku nampak. Nih, kamu janganlah ikutkan perasaan tu. Saya memang tak tak guna, Pak Zia. Siapa tak guna? Saya, Pak Din. Jarang orang mengaku diri tak guna ni. Tak ada kok sebenarnya okey. Tapi nak buat macam mana indah takdir. Saya cuma ada ayah saja, Pak Din. Tahu. Itu ayah kau meninggal. Satu hari nanti kau juga kita kena terima. Tapi kalau saya meninggal, saya tak sedih macam ni. Benar. Nah, betul. Lah. Pak Din pun tak betul lah. Okey. Kok jadi Pak Cik harap kau tenangkan hati apa kata orang tu, move on. Iya, yeah, iya, yeah, move on. So, Pakcik balik dulu ya. Tak ada salah keruk juga. Tak ada. Ini bukan kenduri kahwin. Aduh, masalah kau ni. Pakcik, ayah saya dah tak. Meninggal tapi ingin menginginkan keuntungan ni, itu parah sih. Ini penampar juga. Sudah hanya tak apalah. Terima kasih. Terima kasih balik dulu ya. Baik. Allah selipar di luar. Tak, yelah rumah pun sebelah je. Oh ada wanita ni. Wah ini ni Atika Suhaimi sebagai Yana. Okey. Pelakon ini kah? Pelakon ini cuy pasti. Hafiz. Hai. Ni. Hai kawan-kawan. Saya ada sediakan makanan untuk Hafiz. Saya nak makan untuk apa? Tak apa, kena makan. Ya ya ya, bagi-bagi. Bagi. Saya tak akan makan. Macam mana saya nak makan? Saya nak makan ke? Hei, Isah. Bapak aku meninggal pun nak pergi pikat lain, ngamuk. Saya kehilangan ayah, awak tahu tak? Kosong rumah ni. Tak ada apa dah kat rumah ni. Awak tahu tak maksud kehilangan? Awak faham tak makna kehilangan? Ya, saya faham. Cantik kayak ini ya. Saya kayak pernah lihat sih mukanya ini mirip banget dengan aktor Bollywood gitu cuy ya. Siapa sih ini? Mirip banget sih. Pria. Iya, Pria Kecopra. Pria Kecopra. Apa ya? Prian Kecopra. Ya kan, nanti saya tampilkan fotonya cuy. Mirip dia. Ini perempuan mirip. Dimakan dong.
sakit sangat berselera. Ada apa-apa lauk yang nak ditambah? Jadi pelayan. Yana, saya macam tak percaya saya dah tak ada ayah, Yana. Ya kan? Kau bersabarlah. Ada keturunan Indianya gitu ya? Saya punjanya, tahu tak? Macam inilah. Jangan sedih-sedih lagi, Hafiz. Saya tak dengar. Awak cakap apa? Jangan sedih-sedih lagi, Hafiz. Dalam hidup ni, ada yang hidup. Mirip banget, cuy. Matanya, alisnya. Begitulah kehidupan. Hidungnya. Jadi, saya minta diri. Ya Allah, ayah aku dah tak ada. Ya Allah, ayah. Saya minta maaf, ayah. Pasal saya, ayah. Allah, Allah, apa yang aku buat ni? Nothing. Wait. Ayah. Ya Allah. Oh, ceritanya ayah. Rohnya ya. Rohnya ini, cuy. Ayah. 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 Jangan macam tu. Ayah geli. Geli. Oh, betul ke ni? Ayah. Duduk ayah. Duduk ayah. Hafiz. Ya, ayah. Ya. Ayah rasa Hafiz kena jaga diri. Ya. Oh. Jangan ambil benda yang bukan-bukan. Ya. Kalau boleh, Hafiz carilah seorang isteri yang boleh jaga Hafiz. Tapi saya tak pandai ya. Saya tak pandai bagi-bagi pick up line. Perempuan kan dia suka bagi pick up line. Apa saya tak pandai ya? Alah, pick up line senang je. Nanti ayah ajar. Bagi contoh, bagi contoh. Bagi contohnya pick up line ya. Contoh macam ni, contoh, contoh. Tak payah, tak payah. Contoh je. Ngamuk. Contoh ya, ajar ya. Itu betul lah. Contohnya macam apa beza manusia dengan pokok? Manusia dengan pokok? Apa ya beza dia? Banyak. Bila ditanam, tumbuh. Manusia dah tanam, lebur. Okey. Pokok ayah, ditanam, tumbuh. Seronoknya saya dapat jumpa ayah. Saya harap ini bukan mimpi ayah. Okay. Saya sekali lagi nak minta maaf ayah. Saya tak sengaja ayah. Tapi kau janji dengan ayah. Jadi manusia yang berguna ya. Baik ayah. Pilih kawan yang elok-elok. Jangan cari kawan macam tadi tu. Baik ayah. Tapi ayah, sekurang-kurangnya dia bantu saya. Pakcik tu dia bantu. Pakcik. Ayah. Ya Allah, ayah. Dapat rasa muka ayah lagi, ayah. Jom ayah, kita masuk dalam, ayah. Yalah. Ya Allah. Ayah. Ayah makan sikit, ayah. Ayah makan sikit. Ayah makan sikit, ayah. Silakan, ayah. Nasi ni pun ikut tema. Kuning, ayah. Makan, ayah. Makan, ayah. Ayah. Ayah tak suka ke? Oh ya, ini menggambarkan bahwa ini kan cuma apa namanya? Iya, ayah. Gentayangan gitu ya. Ayah tak nak makan ni ya? Makan kat dalam Makan kat dalam. Kau tak suka bagi tahu lah ya. Jangan. Makan kat dalam. Yo ayah. Ya Allah. Ya. Ayah masuk dalam ya. Ayah ada. Ayah ada. Gigi besi. Dia lagi. Oh. Kau kenapa pakai braces? Ini kayaknya begini temanya ya. Ini dipilih oleh Abang Rahim dan Abang Jeb itu memilih yang tadi gitu ya. Tak apa. Tak apa. Kali ini kau mesti kalah punya. Cuba dulu, tak try tak tahu. Asik. Guys, sorry. Aku ada dua king. Hey. Tak dua king. Kenapa? Aku ada tiga king. Kepala hangat pun tiga king. Korang buat empat je. Aku ada dua. Kau ada tiga. Orang buat empat. Mana tak ada king? Satu king lagi aku buat dekat rumah. Iya ya. Ada empat ya dalam kartu itu. Dia bisa dapat tiga. Nak jujur duduk surau lah. Duduk surau. Jadi buat apa lah, laju aja. Oh, nasib baik kau teguk. Kau tidak duduk pun tu tadi. Duduklah dulu. Kalau aku nak cepat ni, nak pergi kata ke anak aku ni. Ada benda lagi penting ni. Apa dia?
Ada lagi budak ni. Tong. Apa kau ni? Apa dia? Makan durian dulu. Kita belanja makan durian. Eh, aku tak nak makan durian. Aku tak boleh. Kenapa? Kenapa? Allergic. Allergic apa sah? Pula allergic. Eh, aku kalau makan durian sekarang, kulit jadi gelap. Kulit jadi gelap. Emang budak apa dasarnya gelap. Rasanya makan je lah. Tak payahlah. Eh, kau sebut pasal durian pasal gelap. Eh, kau ingat Usman dulu meninggal? Kenapa? Usman apa? Dia tak suka mengata orang apa semua. Macam saya lah tu. Eh, tak. Ayah, lebih kurang lah. Meninggal mayat dia tak ada orang nak mandi kan? Anak-anak dia tak nak mandi kan? Habis tu macam mana? Orang kampung tak nak mandi kan? Sudahnya macam mana? Nasib baik arwah ni pandai mandi sendiri. Mandi sendiri habis gimana cerita? Mandi, siapa pula yang nak tanam dia? Tak sempat tanam lagi sendiri. Satu kampung tak ada. Burau lah. Kau lah buruk sangat. Alamak. Dah aku nak pergi jumpa anak aku dah ni. Eh sabar tak cerita. Apa lagi? Ada menarik juga ya. Bayus ya. Bawakan legend. Macam moderator kan? Hafiz. Ah, kenapa Hafiz? Orang semua kampus sudah tahu. Dia. Apa? Eh, aku pun. Lah, tapi aku insulin tak lagi. Itu insulin. Ah, insulin lah. Isap dadah. Oh, dadah. Pasal tu saya cakap. Ah, kau mengata orang lah. Apa nak mengata pula? Benda depan mata. Lepas tu pun yang sama. Bapak dia mati pasal penyakit kan? Tak ada. Lagi kau satu. jangan buat macam tu, tak boleh. Fitnah tu. Lagi satu masalahnya, anak. Anda dapat dolar sekarang ni. Si siapa nama? Yana. Ah. Yana tu tengok dah berkawan baik dengan penagih. Besok kalau dia kahwin, hey, cakap tak buat menantu penagih. Nanti dia kata bapak pusher. Yana tu anak aku. Yana tu anak aku, bukan anak Pak Dolar. Iyalah, bila anak kahwin dengan penagih, otomatik tercalik juga arang kat muka. Tak ada maunya dia. Anak aku tu orang educated. Dia tahu. Eh, kadang-kadang cinta ni boleh membutakan tak? Betul. Saya tahulah, saya berapa kali main cinta. Oh, kau memang banyak kalilah. Yang aku tahu ya dua. Pembahasannya lain. Tak percaya, saya cakap. Kalau tak nak tahu dia, Yana jangan bagi. Tak, aku rasa aku nak pergilah. Nak pergi cepatkan, lambat kan? Tapi fikirlah. Iyalah, tak ada kontak. Ini Rahim ini memang cocok jadi antagonis ya. Kalau enggak ada antagonis juga agak boring gitu ya. Jadi pas banget si Rahim ada di sepatu usah gitu tak, sih. Tak tahu sana buat dia cocok dulu jadi antagonis ini. Dulu ke anakku. Sebab ni ada guna ni. Dia punya file ni. Hah? Begitu ya? Betul pula. Dah enggak. Mana pula tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, anak ayah soro sedap macam ayah. Muka cantik macam ayah. Oh, ini habis nyanyi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni file tinggal. Susah-susah ayah je lah. Eh, tak susah. Ni kelanju ayah dah sampai sini ni boleh tak tolong cek anak ayah punya kencing manis ni. Malam tadi ayah menguap. Ni somut keluar seko daripada mulut. Oh. Tapi parah ayah, banget kencing manisnya. Saya doktor psikiatri ni. Apa dia? Saya doktor psikiatri. Oh, bukan satu doktor boleh rawat semua penyakit? Tak ada ayah. Okay. Saya itu sakit ni. Sakit apa? Ni. Sini? Ha. Apa ni? Mental. Wah. Yang pakai lampu tu? Ya. Yeah. Bukan. Oh, tu mental. Ni ayah. Saya nak tanya lah. Aduh, lawakan ini apa? Pak Yus itu harus dibalas gitu ya. Kalau nggak dibalas, lucunya nggak dapat. Mumpung ada apa, untung tadi ada yang jawab itu dari mentol gitu ya. Muka ayah ni nampak risau lah. Kenapa? Itulah ayah ni sebenarnya risaukan tu si Hafiz tu. Kenapa? Ayah tengok dah makin teruk. Bercakap seorang. Ha, itulah ayah kalau boleh nak minta tolonglah. Kau tolonglah nasihatkan dia. Sebab ayah ni tak mahu dia. Mungkin dia nak ayah pakai skirt nasihatkan baru dia mahu. Oh. Ha, ayah pakai dia belakang. Oh, okeylah. Tak apa, nanti Yana cubalah cakap dengan Hafiz tu ya. Jangan cuba, kena buik. Ha, ya. Memang bidang Yana ni macam tu kan? Ha, betul. Jangan cuba, kena buik dia. Betul sih. Jadi ayah balik dulu elok-elok ya. Sebab ayah tengok ada gambar tengkorak mabuk curut dalam tu. Awak punya file lah tu kan? Ya, ayah balik dulu ya. Ha. Wah, nak ayah. Cantik sih, cuy. Ada ayah keturunan India gitu ya.
Okay, cuy, part yang pertama sudah selesai ya, dan seperti apa kata saya di akhir di awal video tadi, saya nggak bisa mengupload ini full ya. Seperti biasa, seperti video-video kita waktu yang dulu-dulu kita mereaksi sepatu itu, kalau ingin memang benar-benar bisa dipublikasikan, jadi kita bagi beberapa part gitu ya, entah itu part jadi 2 part atau 3 part gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa paham lah, bisa mengerti lah gitu ya, kenapa nggak bisa kita publikasikan semuanya gitu ya. Sekali lagi, orang yang sudah paham dan sudah mengerti dan sudah lama mengikuti NDTK pasti paham lah cuy ya. Oke, kita akan ketemu di part yang selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.